udah sampai di Bandara Bali. Aduh, ternyata parkir motornya di sini, guys. Kita udah jalan jauh banget ya dari bagasi tadi. Aduh, panasan. Oke, wait. Udah. Enggak pakai earphone. Guys, kalian bisa lihat ini di antara Dinda dan gue ada koper gue, terus di depan ada koper Dinda. Pakai backpack lagi, gila sih ini guys. Kita naik motor di Bali. Biasa Dinda, pejantan tangguh. Guys, kita udah sampai di guest house pertama di Abian Guest House. Ini daerah Sanur ya Pak? Ya, oke, makasih ya Bapak. Ada swimming pool. Kita udah sampai di hotel pertama kita, guest house sih lebih tepatnya. Dinda, tau gak sih ini harganya cuman 110 ribu per malam, murah banget. Ada TV guys, ada AC, AC-nya di sini, sorry. Ada AC, ada lemari pastinya, toilet dalam, ada kipas. Nah, tempat tidurnya seperti ini, kalian bisa lihat kan, luas, lumayan banget, kayak harga 114.000 gitu. Terus di sini ada jendela yang gede banget, jadi kalau pagi-pagi itu langsung wah. Ya gitu deh. Di depannya ada kursi dan meja. Nah, dari luar kelihatan toiletnya begini, shower biasa ya, terus ada kloset dan ada cermin di sini. Guys, kita udah nyampe di Pantai Sindu. Ini pantai pertama yang gue kunjungin di hari pertama di Bali. Kita mau makan mie goreng guys, karena kita lapar banget. Gue pesen jus mangga, Dinda pesen es teh. Gue mie gorengnya nggak pedes, Dinda pedes. Makannya mie goreng, view-nya Pantai Sindu dan gunung. Gunung apa sih namanya? Oh ya, gunung. Itu guys, gunungnya. Jadi sekarang gue udah nyampe lagi di hotelnya guys. Dan ini sekarang udah jam 7. Jam 8 ada acara Hamin 1 TBK yang dibikin sama Kak Fauzan Al Rashid. Nanti juga bakalan ada cerah gitu. Kalau di Jakarta mungkin nggak sebiru ini ya. I love it. Gede ya. Yang itu gede banget. Ih, gede banget. Ini umurnya berapa tahun, Mas? Usianya kalau yang besar itu diperkirakan usia 35 sampai 40 tahun. Oh. Kembangnya sudah lahir sih pas belum? Belum. Masih 21 tahun saya. Oh. Ini kok lucu ya ininya? Apanya? Motif ininya apa? Ini pink hijau, semua pink hijau motifnya seperti ini.
Ini kayak ada belang-belang gitu ya? Iya, benar. Kita ada penyu hijau, ada penyu sisik, dan penyu lekang. Kok yang ini ya? Bisa maksimal, minimal. Sumpah kayak terbang, kayak bunga. Hai, kayak dia tahu kita datang. Menyapa. Sudah sampai di pantai Seminya. Sarah. Hai. Ini dia pantainya. Bagus banget, gak? Tadi pas gue naik motor terus lurus, terus pantai yang langsung kelihatan, sumpah sebagus itu, kayak lagi di surga, gak sih? Iya, surga dunia. Surga dunia banget, guys. Pokoknya kalau kalian belum pernah ke Bali, harus cobain ke Bali, ke pantai Seminya. Kita sekarang lagi mau cari kafe gitu buat duduk karena sekarang masih siang banget, masih terik. Karena nanti udah sorean baru kita main-main air. Guys, bisa request lagi. Iya, kalau mau request lagu langsung aja ke sini. Sumpah guys, bagus banget. Kayak, oh my god, gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Yang tadinya gue gak mau main basah-basahan nih, sekarang gue udah menuju airnya gitu. Guys, ini sekarang udah mau sunset. Udah jam 6 kurang gitu. Bagus banget demi apapun. Kayak mantul gitu loh tuh, orang jalan. Kita kena airnya dong. Basah. Pokoknya guys, kalian harus kesini. Terus di situ juga seru nongkrong-nongkrong di sini. Nah, ini itu kita bisa nongki-nongki di sini. Ya kan, Mir? Sekarang kita lagi ada di Pasar Sindu, Night Market. Pasar Sanur deh sih. Sindu. Mau nyari makanan, guys. Gorengan. Ada soto ayam ceker, puding es, sate. Si goreng, sate, martabak. Di situ ada lalapan dan lain-lain. Ini gorengannya, guys, semuanya seribuan. Cuman yang ini 3.000. Iya, biar laris, Bu. Kayaknya gue mau beli pisang goreng, pisang sama donat deh. Iya, beli, Mbak. Dina membeli bakso mie, Sarah beli sate kacang. Nih, harganya berapa, Sarah? Ini aja 12.000, tapi kalau lontongnya 1.000 ya. Oke. Enak gak? Enak banget, makmus. Setelah menunggu lama, akhirnya datang juga Fuyung Hai alias telur dadar 2 biji pakai sayur, terus pakai saus asam manis, saus padang. Sementara Sarah dan Dinda udah selesai makan. Udah, tungguin ya, guys. Ayo balik yuk. Hai guys, sekarang udah jam 9 kurang dan kita udah balik ke guest house. Mau cuci muka, mandi, pasti mandi banget karena tadi siang tuh gerah. Gua motoran kayak